Duh, ngeleknya parah. Ayo, mana Pak Bucoy? Ah, Bucoy. Bucoy kita tinggalin aja, Pak. Bucoynya kita tinggalin aja. Yang datang malah zombie. Yang datang malah zombie kecil, ya Allah. Ya Allah, gimana ini? Udah pasrah mati gue gara-gara Bucoy sialan. Bucoy astaga, pilon. Oke cuy, balik lagi sama gua Brandon. Ada Pacoy dan Bucoy di sini. Akhirnya setelah sekian lama menghilang di telan bumi, kita kembali lagi bermain game Minecraft Survival Mode lagi cuy. Yeay. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, kita akhirnya bermain survival lagi, tapi di survival kali ini kita akan mengulang semuanya dari awal ya cuy ya. Karena kemarin maps kita udah kehapus dan hilang enggak tahu kemana. Dan kita mulai dari awal, namun ada sesuatu yang beda sekarang. Di dalam survival ini cuy, yaitu kita akan berfokus untuk mendirikan sebuah kerajaan kita sendiri. Wah, betapa mantapnya. Ini ada kelelawar cuy. Ini baru itu. Oh ya, ini juga ada Pacoy dan ini ada Bucoy. Halo Bucoy, apa kabar kalian semua? Kerajaannya akan kita beri nama Zillow Kingdom. Mantap gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian punya ide, mau dinamain apa kerajaannya, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kalau kayak gitu daripada kelamaan, kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Come on. Oke cuy, kita udah ada di dalam videonya. Dan seperti biasa, untuk awal-awal main Minecraft, kita bakal ngumpulin barang-barang yang akan kita butuhkan untuk membangun sebuah kerajaan dulu ya cuy ya. Tapi untuk mempersingkat waktunya, mungkin kita akan percepat saja prosesnya. Oke, seperti biasa, hal pertama yang penting dan yang pertama kita lakukan untuk memain Minecraft adalah kita akan menebang kayu dulu cuy, oke? Karena kayu ini sangat amat berguna, seperti kita bisa membuat crafting table, tool dari kayu, dan lain-lain. Oke, kita bakal nebang kayu dulu. Oke, step selanjutnya kita bakal ngambil batu dulu ya. Dan mungkin sekarang kita bakal ngambil batu untuk yang banyak banget kali ya, karena kita bakal bikin kastil atau sebuah kerajaannya itu terbuat dari batu gitu. Oke, untuk video kali ini rencananya kita bakal bikin sebuah benteng dulu cuy gitu. Bakalan bikin benteng untuk melindungi kerajaan kita nanti. Mantap gitu ya. Oke, sambil gua ngambilin batunya, kita bakal percepat videonya ya. Oke cuy, ternyata udah malam lagi. Buset, apa itu? Apa itu tadi ya? Parah betul. Itulah, mungkin kita bakal berlindung dulu di bawah tanah ya, untuk menghindari dari serangan-serangan zombie mematikan gitu ya, sambil kita menambang-nambang gitu. Oke guys, kita masih menambang di kedalaman 51. Dan di sini banyak banget ironnya ya, lumayan banget tuh. Ada Pacoy juga. Eh Pacoy, kamu ngapain di bawah situ Pacoy? Aduh, kamu masih ompong aja setelah sekian lama. Dikira giginya udah numbuh ya. Bucoy lagi di mana Bucoy? Si Bucoy dari tadi nangis terus cuy. Banyak chopper di si Daimi. Apa Daimi itu? Iya, di sini sekarang setelah update, kita kan kelewatan update 1.17 ya cuy ya. Kita bingung banget sekarang. Sekarang ironnya aja sekarang jadi raw iron gitu. Kalau dulu kan masih block of iron, sekarang raw of iron. Apa itu raw iron gitu ya. Kita juga ada ini juga nih, chopper nih. Apa itu chopper? Coba kita lihat ya. Raw chopper gitu. Maklum kita udah lama gak main Minecraft cuy, jadi kalau misalnya banyak yang kita gak tahu, mungkin harap dimaklum dan harap dibantu di kolom komentar ya, kita harus ngapain. Ini juga ada rumput yang bisa berwarna gitu ya, yang bisa menyala gitu. Apa coba itu? Tuh, kita dapat lagi iron. Jadi ya, kita lagi nambang-nambang dulu cuy. Kita ngumpulin, jadi nanti saat kita membangun sebuah bentengnya, kita sudah ready atau kita sudah siap gitu loh. Oke, mungkin gua bakal nambang dulu lagi ya sama Pacoy dan Bucoy. Oke cuy, setelah sekian lama kita menambang sampai ke bawah sana tuh ya, kita sudah mengumpulkan banyak sekali barang-barangnya cuy ya. Kita lihat di sini, kita udah mendapatkan cobblestone berapa stack ini ya, udah banyak stack. Terus tadi kita juga sudah dapat banyak banget yang namanya iron guys tuh. Ironnya udah banyak, lumayan lah ya untuk awal-awal. Kita juga udah masak stone-nya dan dapat banyak juga copper, juga dapat emas juga sedikit ya. Tadi kita di bawah juga sangat banget amat speechless sekali ya. Speechless. Karena tadi banyak banget yang baru gitu loh di bawah ya Pacoy ya. Pacoy, kenapa kamu masih ompong kayak gitu? Jelek banget muka kamu. Oh, baju baru nih. Coba lihat. Waduh, bergaya dia Pacoy. Bajunya lihat tuh bisa gerak-gerak gitu Pacoy. Apa yang akan kita lakukan Pacoy? Apakah kita akan mengajar ya? Alusan aing. Ayo kita hajar Bucoy aja Pacoy. Rasakan. Jangan nanti mati, nanti nangis. Yaudah, kita siap-siap dulu ya guys ya. Kalau kita udah siap, baru kita langsung bikin pondasinya dulu gitu loh. Oke, oke cuy, kita telah mengumpulkan banyak banget ya batu-batuan nih. Lihat ya, kita udah banyak banget ngumpulin cobblestone. Ini juga tadi cobblestone-nya udah kita bikin menjadi stone brick. Dan stone brick-nya udah kita pecahin lagi menjadi stone brick wall dan stone brick stairs gitu ya. Banyak banget ya. Dan di sini juga si Pacoy membuat sebuah stone generator ya. Tapi stone generatornya masih manual, jadi beda kayak yang dulu kita di survival. Nih, si
si pacoynya lagi di dalam tuh. Halo pacoy. Coba aku lihat dong di dalamnya seperti apa keadaan kamu. Aduh, kamu udah botak. Udah enggak botak ya. Kamu udah ompong di sini lagi, makin ompong aja kamu ya. Jadi si pacoy ngambilin stone brick dan si bucoy lagi ngambilin namanya berry cuy. Dia mau nyari makanan gitu. Oke, sambil si pacoy AFK untuk ngambilin batu, si bucoy AFK ngambilin makanan, kita bakal bikin yang namanya fondasinya dulu cuy. Jadi di sini juga udah ada beberapa cobblestone-nya. Jadi kita ambil dulu aja semuanya. Oke, setelah kita ambil semuanya, kita juga ambil stone brick stair sama wall-nya yang kita tadi bikin. Oke, setelah semuanya kita bikin, kita langsung ke TKP-nya aja cuy. Tadi ini TKP-nya sebelum menjadi seperti ini ya nih, lahan luas seperti ini. Tadi kita ngeberesin dulu cuy, bareng-bareng sama pacoy dan bucoy. Beresinnya aja sampai 2 jaman lebih guys, mantapnya tuh 2 jam. Dan ini nge-lag banget, hujannya deras banget guys, parah ya parah. Yaudah nih kita lihat ya di sini tuh, ada segala, ada ayam, aduh aduh. Nah sama-sama kita bakal bikin bentengnya dulu guys. Kita bikin samping-sampingnya dulu. Kita bikin di sini aja kali ya. Oke, kita bikin seperti ini. Oke. Oke, setelah kita bikin ini, iya hujannya deras bucay, parah banget. Kita mau bikin ke sampingnya dulu guys. Ke sampingnya itu sebanyak 13 blok. 13 blok. Kita hitungnya sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, jadi seperti ini. Untuk itu kita lewatin 11 blok untuk bikin yang namanya pintunya cuy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, jadi kita bikin di sini lagi. Awas ayam. Aduh, ayam kamu ngapain ya? Tapi sebelum 11 blok lupa gue, lupa cuy, kita mau bikin yang namanya temboknya lagi. Bucay, awas ada zombie bocil. Bucay, lawan bucay. Aduh, zombie bocil. Lihat si bucay malah kabur, ya ampun. Kurang ajar banget bucay. Bucay bantuin apa, gue nge-lag banget ini. Nge-lag dulu deh. Aduh guys, ternyata ini banyak zombie lagi malam ya cuy ya. Gue dikejar zombie bocil, dikejar Spider-Man, ada pacoy lagi, dikejar pacoy gue sekarang. Yaudah lah, kita bakal lanjutin besok aja kali ya. Lagian sekarang hujan deras banget, ngeselin banget. Baru aja mau bikin yang namanya pondasi, udah hujan lagi dan diganggu lagi sama zombie-zombie. Yaudah kita masuk dulu ke base kita cuy. Aduh, nge-lagnya parah. Ayo, mana pacoy? Bucoy. Ah, bucoy. Bucoy kita tinggalin aja pacoy. Bucoynya kita tinggalin ya. Yang datang malah zombie. Yang datang malah zombie kecil, ya Allah. Ya Allah, gimana ini, udah pasrah mati gue gara-gara bucoy sialan. Bucoy astaga pilon. Oke cuy, setelah melewati malam yang kelam, akhirnya kita berhasil melewati malam yang sangat amat mengerikan, atau malam-malam berdarah gitu ya. Aduh, parah banget ya tadi si gara-gara bucoy semuanya, akhirnya kita mati semua guys. Untungnya barang-barangnya masih pada ada guys, jadi gak pada hilang ya. Oke, kita bakal ngelanjutin pondasi benteng yang kemarin kita bikin. Oke, kita lanjut lagi yang kemarin. Oke cuy, akhirnya kita telah membuat yang namanya pondasinya guys. Ternyata ini sangat amat besar sekali. Ternyata batu yang tadi kita ambil banyak banget itu belum ada apa-apanya ya. Lihat aja ini, kita baru bikin pondasinya aja udah habis lagi ya. Ini mantap banget sih gedenya tuh. Parah banget ya, kerajaan kita bakal jadi mantap betul nanti. Nah ini pondasinya dari ujung ke ujung sama seperti ini. Jadi nanti ini buat si apa namanya bentengnya guys gitu. Jadi nanti gede banget wilayah kerajaan kita. Oke, okay? Dan rencananya juga nanti kita bakal bikin kastilnya itu di atas gunung ini guys gitu. Jadi makanya kita, mengapa kita bikin di bawah gunung, karena nanti kastilnya kita bakal bikin di atas gitu. Mantap kan. Terus kalian kalau misalnya yang punya ide ataupun saran nanti di dalam kerajaan ini kita mau dibikin apa, kalian langsung tulis aja di kolom komentar guys. Misalnya kita mau bikin apa, toko buku atau misalnya toko roti di dalam kerajaan. Oke, kalian langsung tulis aja di kolom komentar ya, karena nanti kita bakal bikin kerajaan ini menjadi suatu kerajaan yang sangat maju guys gitu. Mantap gitu ya. Betul nggak pacoy? Aduh, bucoy mau panjat tebing ya. Pacoy, apakah kerajaan ini akan menjadi kerajaan yang maju? Gila malah bengong. Pacoy stres. Bucoy, kamu mau ngapain di sana? Nah, si bucoy mau berak kayaknya. Kerjaan bucoy. Apa sih si bucoy, nggak jelas banget ya. Yaudah, selagi ini kan batunya masih kurang guys, mungkin kita bakal ngambilin batu lagi ya, sebanyak-banyaknya. Oke, okay? Oke cuy, kita mau bakal bikin nyoba bikin towernya ya guys, atau bikin bentengnya ya. Jadi di dalam bentengnya ini kita bakal tingginya ada 9 ya. Oke, okay, nih pacoy bucoy, bagi-bagi ini nih, bagi-bagi ke bestun. Nih pacoy bucoy. Oke, setelah bagi-bagi, rencananya kita bakal bikin ke atasnya 9 ya guys ya. Bucoy sama pacoy ambilin kasurnya dulu, gua mau bikin bentengnya dulu guys. Oke, kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mungkin sudah berdatangan monsternya, kita langsung tidur aja kali ya.
daripada dibunuh oleh monster. Kita tidur. Oke, kemarin kita udah bikin seperti ini. Oke, kita bikin tingginya 9 blok ya ke atas, guys. Oke, kita hitung dulu dari bawah. 1, 2, 3, 4. Kita bikin tangga dulu di sini kali ya untuk naiknya. Aduh, habis pacai bucai. Ininya. Batunya habis pacai. Si pacu malah ngasih panah, gak jelas . Bucai sini dulu, batunya buat ini dulu. Malah pada bikin temboknya duluan mereka, guys. Udah dulu, temboknya latih dulu aja. Kita fokus ke bentengnya dulu aja, guys. Oke, guys, kita lagi proses pembuatan yang namanya benteng ya, guys ya. Kita lagi proses pembuatan benteng. Jadi gua ini udah ada di atas bentengnya, guys. Mantap betul ya. Jadi kita kasih ini supaya bersemi gitu. Apa coba bersemi? Oke, kita udah ada di atasnya. Kita kasih ini. Nah, kita kasih ini. Ini aduh lupa lagi gua pakai slab ya. Aduh lupa slab, euy. Bisa enggak ya pakai slab? Aduh lupa gua bikin slab. Ya udah nanti aja, terus kita isi, tapi harus butuh slab kan. Yaudah kita turun aja ke lihat tidur dinding Maria Sina Rose. Ini kita baru bikin ininya dulu nih, Maria dulu ya. Dinding paling luar dulu sih. Belum bikin dalamnya, buset, bikin satu benteng aja udah setengah modal, guys. Parah, ini ada berapa benteng ya, parah banget ya tuh. Ini baru satu benteng coy, parah guys. Kita udah ngos-ngosan tuh. Nah tuh nanti jadi benteng kita seperti ya guys ya, tapi itu belum dihiasi gitu. Oke, ini juga masih belum dibikin. Ternyata ada creeper, mending kita tidur aja dulu ya. Ayo pacai, tidur pacai, buruan pacai. Oke guys, udah pagi lagi. Jangan lupa kita sarapan untuk membangun sebuah benteng ya cuy ya. Tuh ada si creeper nih. Mana? Oh ada batu guys. Ada batu pacai. Mana pacai? Sini gua minta batu. Pacainya melayang, bayang. Parah pacainya melayang. Udah enggak sih tadi. Tadi melayang, parah guys ya. Si pacai punya ilmu apa ya namanya ya? Kanuragan. Buset, kanuragan. Nih, mana pacai? Banyak ya pacai batunya, kita butuh. Waduh, banyak sekali pacai pencari batu. Bucai disuruh nyari batu malah nangis tadi guys. Parah, kesel banget gue sama bucai ini ya. Disuruh nyari batu malah ngerusakin tanaman dia. Yaudah coba kita bikin temboknya dulu ya. Temboknya itu ada 4 blok ke atas. 1, 2, 3. Berarti ini kurang satu lagi guys. Kita bikin satu lagi ke atas berarti di sini ya. Oke, kita bikin satu di sini. Dulu di sini, terus ini masih ada kurang. Kita lihat ya temboknya. Berarti ini kita sisakan satu di sini. Kita tuncal satu. Aduh kelebihan guys. Taduh. Ini kita lewat satu. Kita terus ini satu. Kita lewat lagi satu. Lewat satu. Lewat satu. Lewat satu. Oke, kita lihat dan hasilnya. Waduh, mantap ya cuy. Udah seperti kerajaan-kerajaan yang sangat besar gitu ya. Tapi ini baru satu turret coy, atau satu tower gitu loh. Bayangkan kalau kita harus bikin berapa tower ini. Dan ini pun besar sekali. Kerajaan Majapahit pala lupa yang mana batunya bu coy. Ngomong doang si bu coy ya, capek nih gua nih. Lihat ya tuh, mantap banget. Ini sih bakalan jadi mantap walaupun kita bakal capek parah gitu loh. Tapi gak apa-apa ya, demi kita dapat menghasilkan hal sesuatu yang sangat amat ramat mantap pacoy gitu. Mantap pacoy ya dah. Gua bakal lanjut lagi bikinnya coy. Kalau misalnya ada kesempatan paling nanti gua cepetin. Kalau gak dicepetin paling gua skip ya guys ya.
cuy, setelah sekian lama kita membangun sebuah benteng pakai si ini, akhirnya kita menyelesaikannya, mantap. Ini telah memakan waktu yang sangat amat teramat lama sekali ya cuy ya. Dan ini di sini adalah tempat nanti yang kita akan mendirikan sebuah kerajaan kita ya. Tapi beda dengan kastilnya, karena kastilnya nanti akan ada di atas bukit sana cuy, mantapnya tuh ya. Tapi setelah ini mungkin kita bakal bikin town hall dulu ya guys ya, karena kita butuh town hall untuk rapat-rapat nanti kalau misalnya kita ada lagi rapat bulanan RT gitu ya cuy ya, gitu. Oke, jadi tadi gua juga udah bikin setiap turretnya itu memiliki pintu dan memiliki jalan ke atas cuy. Jadi kita bisa memantau kerajaan musuh dari atas sini guys, tuh kan. Jadi kalau misalnya kita lihat, itu ada si pengembala sapi, langsung kita ambil talinya gitu. Jadi kita udah aman banget ya di sini ya. Tinggal dalamnya kita isi oleh perumahan, toko dan lain sebagainya. Jadi nanti di video-video selanjutnya kita akan bikin hal-hal yang bisa memajukan kerajaan kita ini guys, gitu. Oke, akhirnya ini dia jadi juga skill kita. Betapa indahnya benteng kita ini coy. Kita lihat. Jeng 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 jeng. Widih, mantap banget guys ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini, kita closing dulu ya guys ya. Oke cuy, akhirnya telah sampai di ujung videonya. Jadi kita telah berhasil membangun sebuah benteng ya guys ya, untuk kerajaan kita yaitu Zillow Kingdom. Mantap lah, ini adalah progres pertama untuk sebuah kerajaan, mantap. Oke, akhir kata gua Pak Coy dan Bu Coy pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah tonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.